Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, ruangan di lantai 1 Gedung Badan SAR Nasional di Jalan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin pagi terbakar. Pekatnya asap yang memenuhi hampir di tiap lantai menyulitkan proses pemadaman. Asap tebal keluar dari salah satu ruangan di lantai 1 Gedung Basarnas yang berlokasi di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. 7 unit mobil pemadam kebakaran sektor Kemayoran langsung diterjunkan ke lokasi. Kepulan asap pekat yang memenuhi hampir di seluruh ruangan di lantai 1 sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas harus mengerahkan alat penghisap asap serta memecahkan beberapa bagian kaca jendela untuk sirkulasi udara. Kurang lebih 30 menit petugas berhasil memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Jadi ruang yang terbakar itu adalah ruang Kepala Pusdatin. Kepala Pusdatin, alhamdulillah barang-barang berharga yang bersangkutan masih dalam keadaan aman, kita berikan tadi kepada Kepala Biro Umum. Nah, itu karena sebabnya apa, Pak? Penyebab sementara diduga sementara adalah dari listrik. Ada korban nggak, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban.